Kemenangan Kejohanan Dunia Motocross Pertama 1979. Penyertaan Honda dalam kejuaraan pada tahun 1975 adalah yang terawal daripada semua pengeluar Jepun. Honda terus meningkatkan teknologinya melalui persaingan, membawa kepada kejuaraan pertamanya pada tahun 1979, dalam kelas 500cc yang ditunggangi oleh Graham Noyce. Ini meletakkan asas kepada Honda untuk mendominasi kejohanan dunia motocross. Graham Noyce memenangi kejuaraan dunia 500cc 1979 untuk pasukan perlumbaan kilang Honda, menandakan kejuaraan dunia motocross pertama Honda serta kejuaraan dunia motocross pertama untuk pelumba British sejak Jeff Smith pada tahun 1965. Juara bertahan Yamaha, Heikki Mikkola bergelut untuk pulih daripada patah kaki yang dialami pada pramusim. Keputusan konsisten Noyce menjadikan dia mendahului mata kejuaraan pada titik tengah musim dengan pemandu Suzuki Gerrit Wolsink, Mikkola, dan Brad Lackey dari Kawasaki berada dalam jangkauan mata di hadapan. Wolsink memenangi Grand Prix Amerika Syarikat 500cc kelimanya dalam tempoh 6 tahun dan diikuti dengan satu lagi kemenangan di Grand Prix Kanada untuk mengurangkan kelebihan mata. Mikkola kemudian mengalami kecederaan lain di Grand Prix Kanada dan kecederaannya memaksanya untuk tidak menyertai Grand Prix Jerman Barat. Bekas penunggang kilang Honda, Lackey, memenangi 6 kemenangan moto individu, lebih daripada pelumba lain dalam kejuaraan itu. Kawasaki yang ditaja oleh kilangnya terbukti tidak boleh dipercayai kerana pasukan itu bergelut melalui isu pembangunan pada motosikal baharu. Noyce kemudiannya menguasai kejuaraan dengan mencatatkan siri penamat 5 terbaik untuk memenangi gelaran untuk pasukan Honda. Kancar Elkvist memenangi kejuaraan dunia 250cc untuk Husqvarna manakala Harry Evert S. mendominasi kejuaraan dunia 125cc untuk pasukan perlumbaan kilang Suzuki.